Oke, jadi kita sampai pelabuhan. Di sini kita mau serah terima sama pihak pengirim. Wih, mesinnya bagus banget guys. Ini sudah di salon ya, full salon, interior, mesin-mesin, eksterior. Oke guys, selamat datang di channel YouTube Anala. Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2015 warna hitam, pesanannya Mbak Purnamasari. Rencana hari ini kita juga sekalian anter ya sama Mas Inung ke pelabuhan pelabuhan Perak menuju ke pelabuhan Trisakti di Banjarmasin ya. Gitu, karena informasinya lumayan jauh dari rumah beliau ke pelabuhan gitu. Jadi sekalian ngambil, saya mungkin belanja di kota di sana. Gitu ya. Oke, kita langsung lanjut untuk review unitnya ya. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Standar aja. Gak macam-macam. Untuk bagian depan di sini sudah terpasang fog lamp standar Alnivios ya. Dia ini bohlam, pakai yang bohlam. Terus ini ada wipernya yang frameless guys. Mantap mantap. Oke, lanjut ke samping kita. Untuk bagian samping di sini sudah pakai velg ring 16 punyanya OM Honda Jazz. Velgnya second tapi bannya baru guys. Gitu, mantap banget. Dan terus juga di sini sudah tutup fender, pakai emblem VTI, sama ada talang air yang slim, Alnivios. Dan mobil ini pesanan Mbak Purnamasari ya. Nanti ditunggu ya untuk pesanannya. Oke, kita lanjut lihat ke belakang ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini tampilannya, standar Alnivios G gitu ya. Di sini sudah pakai sirip U, perpaduan warna hitam dan chrome. Terus juga sudah pakai kamera mundur, berarti sudah pakai double din guys. Di sini juga ada emblem Vios G sama sensor parking. Gitu ya. Dan tahun 2015 seperti biasa di sini ada defogernya guys. Gitu ya. Oke, untuk eksterior seperti itu aja, simple tapi tetap udah keren ya. Velg sudah terpasang dan item-item lainnya. Kita lanjut ke interior ya. Nah, untuk interiornya seperti ini. Dia sudah backlight jok perpaduan warna hitam, terus ada karbonnya, terus list merah, dan ada jahitan merah di bagian jok sama di bagian setirnya. Terus kita lihat sini ya. Kita coba nyalain guys. Kilometernya 190.967. Nah, di bagian depan sini sudah pakai double din 7 inch Android, sudah first comment guys. Jadi kalian tinggal perintahin aja di sini kayak buka radio. Mantap. Bisa ya. Keren banget di sini sudah first comment. Terus juga power window sudah terpasang ya, Mas. Di sini. Mantap. Sensor parking juga sudah, dan ini nyambung dengan kamera mundur guys. Gitu. Oke ya, untuk interior depan seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang seperti ini ya. Motifnya sama seperti bagian depan, perpaduan warna hitam, karbon, dan jahitan merah. Ada list merahnya juga di sini. Terus juga sabuk pengaman ada 3 di bagian belakang. Di sini ada kantongnya juga. Gitu.
Oke, untuk bagian belakang seperti itu. Oke guys, jadi gitu ya untuk bagian eksterior dan interiornya. Dan ini sudah di itu guys, ganti kapas kopling dan ganti skok ya mas ya. Gitu, kita lihat mesinnya kali ya di sini. Wih, mesinnya bagus banget guys. Ini sudah di salon ya, full salon interior, mesin-mesin eksterior, mantep lah kalau beli di sini guys. Gitu, oke kita habis ini lanjut untuk pengiriman ke pelabuhan ya. Pelabuhan Perak. Oke, jadi kita sampai pelabuhan. Di sini kita mau serah terima sama pihak pengirim. Nanti dilanjutkan menuju pelabuhan Trisakti ya, guys. Gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam Vios Limo.